editan atau rekayasa atau asli, makanya perlu adanya pelaporan. Kita meminta polisi untuk diproses, dan pelaku ini kami minta agar ditangkap secepatnya. Apalagi yang membuat ini harus ditangkap, karena ini jahat banget seperti itu. Agenda hari ini, saya selaku pelapor ya, Fitra Romel Sitian SMH, dimintai keterangan di Krimsus Polres Metro Jakarta Pusat terkait video 61 detik yang telah beredar di platform media sosial maupun media elektronik lainnya. Maka dari itu, kita selaku Ormas ya, Kongres Pemuda Indonesia, menjalankan undang-undang, menjalankan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, wajib menjaga ketertiban umum dan wajib menjaga keamanan atas keresahan-keresahan masyarakat terkait dengan penyebaran video 61 detik tersebut. Nah, kita baru mengetahui video tersebut pada tanggal 13 Januari 2022. Setelah kita flashback, ternyata dari tanggal 7 Januari itu sudah beredar pemberitaan-pemberitaan gitu. Jadi orang yang membuat maupun menyebarkan video 61 detik itu adalah orang jahat seperti itu. Kenapa saya bilang orang jahat? Karena dengan dia mengupload dan menyebarkan video tersebut, banyak orang yang tersakiti. Baik dari masyarakat maupun ada yang dikait-kaitkan terhadap seseorang di dalam video tersebut, dituliskan salah satu nama seseorang dalam video tersebut. Jadi ini sangat menyakiti masyarakat dan menyakiti orang-orang tertentu. Karena memang pemberitaan ini terus-menerus berkembang dari tanggal 7 Januari sampai sekarang, sehingga kita memutuskan untuk mengungkap kebenaran. Mengungkap tabir kebenaran, siapa yang mengupload ini? Siapa yang membuat ini? Dan siapa yang menyebarkan ini? Dan apakah foto dan video tersebut itu editan atau rekayasa atau asli? Makanya perlu adanya pelaporan untuk mengungkap kebenaran. Dan kita juga membantu orang-orang yang merasa namanya dikait-kaitkan gitu loh. Ini kan kita belum bisa menebak-nebak itu siapa. Saya aja selaku pelapor tidak bisa itu menebak siapa. Dan saya selalu menjunjung asas praduga tidak bersalah. Ini harus kita junjung tinggi gitu loh. Nah, maka dari itu, untuk menghentikan penyebaran ini agar tidak merusak moral generasi muda, sudah menjadi kewajiban saya menjalankan undang-undang Ormas. Karena saya selaku ketua umum, pimpinan, presiden Kongres Pemuda Indonesia, wajib menjaga ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat kita dan membantu tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban seperti itu. Pelakunya sendiri itu nanti menjadi kewenangan daripada pihak kepolisian. Saya tidak bisa menjawab terlalu dini, karena itu bukanlah ranah kita. Ranah kita hari ini kita menemukan bukti pornografi, kita meminta polisi untuk diproses, dan pelaku ini kami minta agar ditangkap secepatnya. Apalagi yang membuat ini harus ditangkap, karena ini jahat banget seperti itu. Viralnya itu kan sejak tanggal 7, 8, sampai 10 Januari, itu sudah beredar di berbagai media sosial gitu loh. Nah, maka dari itu, kita mendapatkan bukti video itu yang 61 detik itu ya, kita lihat pada tanggal 13 Januari seperti itu. Lepas itu siapa dan siapa udah kita serahkan kepada kepolisian, karena kita tidak boleh menuduh seseorang sebelum adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Walaupun itu dikait-kaitkan oleh netizen dan berbagai berita, kita harus menjunjung tinggi asas praduga tadi. Walaupun banyak pendapat para ahli seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu belum bisa saya jadikan sebagai bukti pendapat. Yang bisa dijadikan bukti adalah ahli forensik dan ahli ITE dari pihak kepolisian. Karena saat ini kita tidak boleh berasumsi, berspekulasi itu siapa, walaupun banyak di pemberitaan itu dikait-kaitkan dengan salah satu artis, kita belum bisa menjawab hal tersebut. Karena kita sangat menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah tadi,
dan agar orang yang merasa dirugikan itu tidak dicemarkan nama baiknya. Tetap kita hormati proses hukum ini, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia yang hari ini sangat sigap, reaksi cepat dan tanggap terhadap keluhan-keluhan masyarakat, apalagi yang melaporkan ini adalah organisasi kemasyarakatan. Jadi saya selaku pimpinan organisasi kemasyarakatan Kongres Pemuda Indonesia wajib hukumnya menjaga persatuan Indonesia dan menindak tegas orang-orang yang membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat kita untuk ketertiban umum. Ya, gitu.